Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini akan mengolah kepala ayam ataukah campuran ya, campur aduk ini. Ada segala macam dicampur-campur. Ini ayam kampung ya teman-teman. Ada ceker, ada kepala, ada sayap, ada macam-macam. Nah teman-teman, ini kurang lebihnya setengah kiloannya. Soalnya ini tuh habis ngumpulin ya. Dikumpulin, jadi yang disuka dimasak itu dagingnya doang. Nah yang pertama-tama ini akan menyiapkan airnya ya, air dulu. Ini akan membuat menu masakan dari ayam yang sangat segar sekali ya. Nah ini udah nyediain air ya buat masak. Ini seperti ini ya, nyalakan kompornya, tunggu nyampe mendidih. Nah setelah mendidih, masukkan untuk cekernya, ayamnya. Teman-teman boleh menambahkan dengan garam ya, supaya ada rasa-rasa dikit gitu meresap ke dalamnya ya. Si ini tunggu nyampe agak matang dikit ya. Nah teman-teman, lanjut ke perbumbuannya. Di sini ini ada bawang putih, bawang merah, dan ini kencur, kemiri, cabai rawit, dan juga cabai keriting. Ini di sini lagi mager, akan saya blender aja ya, mager untuk mengolah karena ini udah siang ya teman-teman, jadi masih banyak kerjaan yang lainnya ya yang belum saya kerjakan. Nah jadi ini potong-potong dulu untuk masuk ke blendernya, supaya di saat di blender itu ringan ya, lebih ringan teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman yang baru menemukan channel ini, Asgar mohon dukungannya dengan cara di subscribe, like, and comment, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar ini selalu bersemangat membuat video-video yang lainnya. Dan teman-teman juga tidak akan ketinggalan untuk menonton video terbaru dari saya dan yang udah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang belum, semoga menyakrebnya dan di-share sebanyak-banyaknya teman-teman. Terima kasih yang selalu hadir, selalu supportnya teman-teman. Terima kasih untuk kebaikan teman-teman semua, untuk berbagi rezekinya, waktunya, semuanya. Pokoknya teman-teman, semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua berjuta kali lipatkan ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran dari segala urusannya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini akan blender dan menambahkan air ya teman-teman. Ini langsung aja, kalau cabai masuk gini aja, dan tambahin air dikit iya, lalu di blender. Nah teman-teman, ini udah mulai empuk ya, tinggal dimatikan dan disaring. Untuk bumbunya udah saya blender, ini udah disaring. Dan sekarang siapkan wajan kembali ya, untuk menggoreng bumbu. Iya, kasih minyak secukupnya. Udah panas, masukkan untuk bumbunya. Ini ya teman-teman, goreng sampai harum, sampai wangi. Sebelum digoreng aja ini udah wangi sama kencurnya ya, segar banget aroma kencurnya. Nah setelah matang, masukkan untuk ayamnya. Diaduk kembali. Setelah tercampur, tambahkan untuk air. Biarkan sampai mendidih ya, sampai meresap bumbunya, dan tambahkan untuk bumbu yang lainnya. Di sini ya, ini ada antaka balado ya, tambahkan biar ini bisa membuat lebih merah dan kental ya, buat antaka. Terus
ada masako, jadi pakainya masako penyedap rasa. Dan juga ada atom ya, atom bintang. Ini atom bintang. Masukin secukupnya aja. Dan juga di sini ini menambahkan sasa ya. Ini ada sasa, tapi sekitaran 1 sendok teh ya. Biar mantap gurih, karena saya suka gurih. Nah teman-teman, ini airnya udah menyurut dan udah saya akan matikan. Ini sengaja ya, airnya agak kental gitu, jadi diangkat aja. Sekarang siap disajikan. Oh ya teman-teman, ini akan menambahkan daun bawang dulu ya, biar lebih wangi. Boleh teman-teman menambahkan daun seledri juga. Nah ini saya akan sajikan ya, yang bisa dibilang seblak ceker ya teman-teman, kental-kental. Ini hasilnya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.